Artis Cina Dirla Badil Murad selalu mampu membuat para penggemarnya terpesona. Di usianya yang ke-30 tahun, wanita yang juga kerap disapa Dili Raba ini pun sudah banyak meraih penghargaan bergengsi di Cina. Bahkan Dirla Ba juga mendapatkan banyak julukan, yaitu salah satunya adalah Butterfly Hips. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Siapa yang tidak mengenal artis cantik Cina Dirla Badil Murad di kalangan pecinta drama-drama Cina? Ia selalu mampu membuat para penggemarnya terpesona dalam setiap tampilan yang ia tampilkan. Di usianya yang ke-30 tahun, wanita yang juga kerap disapa Dirla Raba ini pun sudah banyak meraih penghargaan bergengsi di Cina. Dirla Raba juga mendapatkan banyak julukan dari para penggemarnya, yaitu salah satunya Butterfly Hips yang berarti pinggang kupu-kupu. Julukan yang diberikan oleh para penggemar Dirla Raba ini pun tak lain karena ia memiliki bentuk badan yang diidamkan oleh para wanita. Kecantikan yang dimiliki oleh Dirla Raba pun membuat dirinya mendapatkan gelar sebagai wanita tercantik di Asia. Gelar tersebut pun ia dapatkan selama 2 tahun berturut-turut. Dalam sebuah kesempatan, Dirla Raba mengakui jika visual wajah yang ia miliki justru yang paling jelek di keluarganya. Pengakuan ini pun sontak membuat para penggemarnya terkejut. Suatu waktu, Dirla Raba pernah mengunggah foto kebersamaannya dengan adik sepupunya di media sosial. Para penggemar pun begitu terpukau dengan visual yang terpancarkan dari Reba dan juga adik sepupunya tersebut. Dari postingan tersebut pun, para penggemar dibuat terpukau dengan visual yang terpancarkan dari foto Dirla Raba dan juga adik sepupunya tersebut. Para penggemar pun berkomentar jika adik sepupu Dirla Raba ini memiliki tampilan visual yang tak kalah menarik dari sang kakak. Foto tampan ayah Dirla Badil Murad saat bernyanyi di atas panggung juga sempat viral di media sosial. Dalam foto tersebut dapat dilihat jika ayah Dirla Badil Murad tampil dengan setelan pakaian hitam-hitam yang terlihat sangat luas saat berada di atas panggung. Kepopuleran ayah Dirla Raba juga membuatnya sangat dihargai dan dihormati di Xinjiang. Dirla Badil Murad juga pernah mengunggah kebersamaannya dengan sang ayah di media sosialnya. Namun sayang, wajah sang ayah pun tidak diperlihatkan oleh Dirla Badil Murad dalam postingan foto tersebut. Kebersamaan Dirla Raba dan sang ayah pun membuat para penggemar iri dengan kedekatan yang terjalin di antara keduanya. Tanpa ragu dan asik bersandar kepada ayahnya yang saat itu mengenakan jas berwarna abu-abu. Setelah foto Dirla Raba dengan adik sepupunya dan juga ayahnya viral di media sosial, potret kebersamaan Dirla Raba dengan ibunya juga viral di media sosial. Foto ibu Dirla Raba ini pernah beredar luas saat mengantarkan Reba ke lokasi syutingnya. Penampilan ibu Dirla Raba terlihat sangat fashionable dengan mengenakan kardigan dan juga tatanan rambut yang rapi. Tinggi ibu Dirla Raba pun terlihat sepantar dengan tinggi yang dimiliki oleh anaknya. Kecantikan yang dimiliki ibu Dirla Raba juga seakan tak terbanting dengan visual yang dipancarkan oleh putrinya. Oleh karena itu pun, banyak penggemar yang dibuat terkejut dengan penampilan ibu Dirla Raba Badil Murad ini yang menarik perhatian para penggemar Dirla Raba Badil Murad.
Dari foto-foto tersebut pun kita bisa menyimpulkan jika kecantikan Dirlaba adalah turunan dari kedua orang tuanya. Diketahui kecantikan Dirlaba Dilmurat berhasil membawa namanya ke puncak popularitas dan juga menjadi salah satu artis Cina yang paling cantik di Asia. Bagaimana pendapat kamu nih guys tentang kecantikan yang dimiliki oleh Dirlaba ini? Apakah kamu juga setuju jika visual wajah yang dimiliki oleh Dirlaba Dilmurat merupakan turunan dari visual wajah yang dimiliki oleh ibunya? Jangan lupa share pendapat dan juga komentar kamu di kolom komentar ya guys. Thank you for watching guys. Have a good day.